suara mesin. Nah, ini untuk suara mesin. Nah, jadi untuk unit ini belum ngebos, ya. Jadi belum ngebul, kalau bahasa di tempat saya ini belum ngebul. Jadi kompresinya masih bagus, siap kerja, ya. Jadi silakan yang minat bisa menghubungi di nomor 081326171923 atau datang langsung di Jalan Kragan Sedan KM 05 Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang. Jadi bisa diantar sampai depan rumah, ya. Silakan dihubungi nanti di nomor yang tadi saya sampaikan, atau kalau pengen info lebih lanjut bisa komen di bawah video ini, ya. Jadi ready banyak pilihan. Kalau untuk unit yang ini kita jual 13.500, ya. Silakan nanti ditawar di nomor yang tadi saya sampaikan. Oke. Okay. Ini lagi ini saya jual seharga 13.500. Oke. Okay. Jadi untuk tahun 2014 ini sistem speknya, ya, untuk sistem penambahan giginya itu dia maju mundur, ya. Untuk gigi kecepatannya maju mundur, beda dengan biar yang tahun 2015 ke atas. Kalau 2015 ke atas itu penambahan speed dia sudah maju semua, sama seperti motor bebek. Tapi kalau untuk yang biar karya ini untuk tahun 2014 ini, untuk penambahan speednya dia maju satu kali, terus untuk penambahan kedua, ketiga, keempat, kelima itu mundur terus seperti itu. Nah, ini untuk gigi maju depannya, gini ya. Nah, ini untuk gigi maju dan belakang. Nah, maaf, ini belum dicuci, masih kotor. Nah, untuk unit ini sudah menggunakan
radiator air ya, water coolant ya, sudah menggunakan radiator air, jadi cocok untuk perjalanan jarak jauh atau untuk harian karena sistem pendinginannya sudah menggunakan radiator. Terus untuk bak panjangnya ini 180 cm, pintu samping kanan kiri dan belakang bisa dibuka. Untuk pintu kanan kirinya bisa dibuka ya. Silakan nanti kalau minat bisa menghubungi nomor tadi yang saya sampaikan. Kalau mau dibuat untuk jualan menggunakan box, bisa menggunakan itu. Saya punya box bekas buat apa? Jualan ayam geprek atau nasi kucing, nanti bisa dimodifikasi seperti itu. Untuk box itu 2 juta saja. Ya, untuk box-nya 2 juta. Oke. Nah, untuk apa lagi ya? Ini yang belum ya. Biasanya sudah semua ya. Dinas ini di kantor nanti kita perbaiki untuk sistem horn-nya ya. Untuk sistem horn ya, kita perbaiki sama spion kanan kiri. Spion kanan kirinya enggak ada karena memang saya dapatnya ya ini apa adanya. Jadi, tidak ada spion kanan kirinya. Ya. Untuk 2014 kepalanya masih bulat. Sistemnya masih manual ya, pakai kopling. Sistemnya manual, masih menggunakan kopling. Nah, untuk CC-nya ya, untuk CC-nya ini adalah 150 CC. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya irit ya, sekitar 1 banding 25. Ini untuk konsumsi bahan bakar. Terus untuk kapasitas muatan ini sekitar 750 kintal ya. Tapi kadang kalau di tempat saya ada sampai 1 ton lebih ya, masih mampu. Jadi untuk roda 3 ini 1 ton masih mampu, tapi untuk kapasitasnya sekitar 750 kintal ya. Dari pabrikannya segitu ya.